Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Iwan. Dari juga kopi, juga bisa pecinta piping, juga bisa fashion blogger. Ya mana aja, yang penting nama saya Iwan. Ini adalah lokasi yang berada di Daerah Tenayan Raya, tepatnya di objek wisata agrowisata Pelangi. Tempatnya sangat manis, baik dan menarik, dan juga bagus. Dan di sana pun jujur orangnya. Karena pada waktu saya pemotretan di ini, yang motret-motret para duta wisata Riau 2002, saya pernah tinggalkan HP saya di satu tempat, duduk, dan selama mungkin sekitar 2 jam saya tinggalkan itu. Dan juga akhirnya saya bingung apakah itu HP saya hilang atau tidak. Dan alhamdulillah HP saya ketemu di tempat itu juga karena tidak ada yang mengambil ya. Jadi di situ ini tempat yang bagus untuk kejujurannya, dan terima kasih untuk tempat ini. Tapi di sini saya tidak cerita banyak mengenai tempat lokasi pemotretan, tapi saya akan cerita mengenai wanita, memotret wanita atau alias model. Hobi saya adalah fotografi, foto-foto orang, walaupun tidak pakai teknik, penting asal fotonya bagus itu cukup bagi saya. Saya bukan fotografer profesional, tapi coba untuk mencari yang terbaik untuk hasil karya foto saya. Dan saya agak bingung kita ketika memoto wanita atau model ini, karena tiap hari ataupun tiap kali pemotretan muka dan wajahnya berbeda. Bisa jadi kayak ibu-ibu, bisa jadi kayak remaja, bisa jadi agak dewasa. Dan itu saya pernah jumpa itu 3 orang loh, bukan 1 orang. Jadi makanya akhirnya saya bertanya pada far designer, fashion designer, apakah itu orangnya sama? Ya betul, Bang. Ya, itulah saya bingung. Karena saya takut salah, karena saya juga akan coba sharing ke mereka foto-foto mereka yang saya ambil, dan mungkin bisa jadi referensi dia atau kenangan-kenangan dia ketika menjadi model, dan bisa berguna untuk dibicarakan dengan anak cucu mereka kelak nanti. Saya hobi moto ini karena hobi aja, untuk arsip saya, dan itu saya lakukan sejak lama ya, sejak mungkin tengah berada di sama anak saya waktu anak saya masih kecil. Ya hobi moto aja gitu. Jadi semua yang difoto semoga menarik buat semua. Jadi intinya bagaimana hidup ini menyenangkan orang lain, bagaimana kita hidup bermanfaat bagi orang lain, dan bagaimana hasil karya kita bisa dinikmati orang lain. Itulah foto saya. Bukan, maksudnya itulah yang saya lakukan untuk sebagai tukang foto. Saya hobi share mengenai foto-foto yang mungkin menarik. Tapi dan juga jadi orang yang sama itu menawan. Dan cukup ini adalah jadi para pernah saya foto itu dari para finalis duta wisata Riau 2022. Mana di mulai SKA lantai 2 koleksi dari Warna Makeup Ibu Meka di dan acara Jalan Agus Salim, baju saya menarik, kayak itu tiga lokasi orangnya beda-beda, cukup baik dan apik. Satu lagi di Dayun, mereka sangat bagus dalam menampilannya, wisata objek wisata Dayun, itulah namanya umbung itu umbung terpadu juga penjurian sahabat yang menang dan jadi kalah. Saya itu adalah orang yang sama hanya atau tidak bagai iya, tapi tidak hanya dia ya, bagaimana kita aja lah. Oke, guys, itu aja. See you next time.